baru kira-kira setengah jam singgah di pos penjagaan Satpamtas untuk beristirahat sebelum turun ke kota untuk mengikuti apel gabungan, kami kembali diperintahkan untuk membackup iring-iringan satuan lain yang juga akan mengikuti acara apel gabungan. Inilah salah satu contoh miskomunikasi dan koordinasi antar satuan. Jika saja sebelumnya kami diberitahu akan ada iring-iringan kendaraan pasukan yang akan melintas di wilayah penjagaan kami akan menunggu dan membersihkan area rawan. Namanya juga perintah tugas. Apapun itu, wajib dilaksanakan. Kami kembali naik ke ketinggian perbukitan. Beberapa menit sebelum perkiraan iring-iringan kendaraan melintas di area rawan, kami tiba di atas ketinggian perbukitan kira-kira 250 meter di sebelah selatan jalan yang akan dilalui iring-iringan kendaraan. Saya segera menuju titik pantau yang strategis untuk mengawasi area jalan yang rawan gangguan. Sementara empat orang rekan saya memposisikan diri 100 meter di lereng perbukitan untuk menyesuaikan jarak tembak efektif. Beberapa menit kemudian, suara mesin iring-iringan kendaraan terdengar dari kejauhan. Kepada rekan-rekan, saya memberi isyarat untuk siaga. Lima menit kemudian, dua kendaraan muncul di ujung tikungan jalan. Saya mengarahkan teleskop mengawasi sekitar area jalan. Tiba-tiba terdengar rentetan tembakan dari arah perbukitan di sebelah kanan jalan. Iring-iringan kendaraan pun berhenti. Personil yang ada di dalam kendaraan keluar dan mencoba membalas tembakan sambil berlindung di balik kendaraan. Saya mengarahkan senapan SPR-2 saya ke perbukitan. Ada tiga titik semburan api. Saya memfokuskan teleskop senapan ke arah semburan api yang paling dekat dengan jalan. Satu tembakan melesat tepat mengenai sasaran. Dua anggota KKB lainnya yang posisinya sedikit lebih tinggi, mencoba melarikan diri. Empat orang rekan saya langsung menghujani mereka dengan senapan mesin otomatis. Ketiga anggota KKB akhirnya nyungsep di antara semak-semak dan batu-batuan. Ternyata ada beberapa orang anggota KKB lain yang saat eksekusi, lari dan berbalik arah ke arah perkampungan. Mereka sebelumnya terlihat bergerak naik untuk bergabung dengan tiga KKB yang ada di perbukitan. Akhirnya, dua kendaraan pengangkut personil pun berhasil keluar dari area rawan dan melanjutkan perjalanan untuk mengikuti acara apel. Pukul 11 WIT, kami sudah berada di pos komando untuk ikut apel gabungan. Setelah mengikuti semua rangkaian acara, pukul 6:30 menjelang malam, kami bergerak untuk kembali ke habitat kami. Setengah jam kemudian, rekan-rekan saya seolah sudah mengerti dan paham apa yang saya rencanakan. Tanpa bertanya, mereka mengikuti saya menuju perkampungan di mana beberapa anggota KKB melarikan diri saat pengamanan iring-iringan kendaraan tadi pagi. Kami bergerak cepat menuju sudut perkampungan yang kami duga sebagai tempat persembunyian KKB. Selain arah tujuan kami tidak meleset, waktunya juga sangat tepat. Beberapa detik tiba di perkampungan, enam orang anggota KKB dan simpatisannya yang saat itu sudah bersiap meninggalkan perkampungan, berhasil kami sergap. Satu orang terpaksa kami wisuda karena mencoba melakukan perlawanan. Lima orang kami amankan kemudian kami serahkan kepada satuan organik untuk proses hukum selanjutnya.
siapapun yang mencoba melakukan aksi teror di wilayah penjagaan kami, akan kami tindak dan kami cari dengan cara kami. Kami hantu rimba. Komando.